Lantaran menunggu organisasi darat organda Pemprov DKI masih belum menentukan besaran penyesuaian tarif angkutan di Ibu Kota menyusul kenaikan harga BBM. Meski demikian sejumlah pengemudi angkutan umum telah menaikkan tarif secara sepihak. Dinas Perhubungan DKI Jakarta siang tadi menggelar razia di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Razia ditujukan bagi sopir angkutan umum yang menaikkan tarif baru kepada penumpang. Petugas di menjaring puluhan angkutan kota yang telah menaikkan tarif 500 hingga 1.500 rupiah kepada setiap penumpang. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menghimbau agar sopir angkutan umum tidak menaikkan tarif baru atau menunggu tarif resmi yang akan dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta.